Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. الحمد لله الذي على فقهر وهزم ونصر وعلم وسطر وعفى وغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جماعي yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang indah, hari yang cerah, dan begitu pula hari yang mulia ini, yaitu Idul Fitri. Tanpa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, pastinya kita tidak mungkin berkumpul dan melaksanakan salat Id dengan berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan dan junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita di dunia ini dengan uswah hasanah, telah menuntun kita semuanya di dunia ini dengan teladan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin azani Allah. Pada hari yang besar ini kita melihat pemandangan yang sangat-sangat indah, di mana hari ini menjadikan hari besar bagi umat muslimin atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita melantunkan Allahu akbar. Allah Maha Besar. Seperti apa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita sejenak. Afalam yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak melihat? Wa ilas samai kaifa rufi'at? Allah Maha Besar. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan langit? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan menancapkan gunung dengan kuatnya dan menjadikan imbang untuk bumi ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kemudian membentangkan bumi ini untuk kita. Ma'asyiral muslimin azani Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kita melihat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hari yang besar, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan lisaimi farhatani, setelah melaksanakan siam kurang lebihnya 30 hari atau mungkin 29 hari, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagi mereka yang telah melaksanakan siam mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun inda fitrihi,
kebahagiaan ketika kita masuk pada Idul Fitri. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melihat keluarga berkumpul yang jauh merapat. Anak muda sowan ke orang tua, orang tua memberikan doa kepada anak-anak maupun anak-anak muda. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan lantunan takbir Allahu Akbar, mungkin diantara kita ada yang merasa rindu karena mungkin tidak bisa pulang kampung, tidak bisa bertemu dengan orang tua, maka kesedihan itu hilang dengan kalimat Allahu Akbar. Mungkin diantara kita ada orang tua yang merindukan anaknya yang mungkin tidak bisa hadir untuk sowan kepada orang tuanya, maka lantunkanlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pasti baik, pasti indah, pasti mempunyai hikmah yang besar. Ada di antara mereka yang setelah melaksanakan siam, bangga dengan pahala siamnya, dengan i'tikafnya, dengan qiyamul lailnya, dengan sholat tarawihnya, lantunkanlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar bukan karena amalan kita akan masuk surga, tapi karena maghfirah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hilangkan kesombongan, innallah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan ke dalam surga di mana seseorang di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Atau mungkin di antara kita ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mungkin penyakit atau yang lainnya, maka pada kesempatan pagi hari ini lantunkanlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azani Allah, dan dengan kenikmatan Idul Fitri ini, maka kita jadikan kesempatan yang sangat besar, yaitu kesempatan silaturahmi. Mungkin di antara kita yang sangat rindu dengan keluarga ataupun orang-orang yang sudah mendahului kita, maka itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Atau mungkin orang tua kita, kita doakan pada kesempatan pagi hari ini, kita doakan kepada mereka yang mungkin telah memperjuangkan kita hingga sampai saat ini kita besar. Dan adapun mungkin bagi kita semuanya yang masih dikaruniai kedua orang tua dalam keadaan sehat, ataupun mungkin dalam keadaan tua renta, bersegeralah di dalam kesempatan pagi ini, di dalam kesempatan hari yang mulia ini, jadikanlah hari yang betul-betul menjadikan meminta ridhonya orang tua, meminta maaf kepada orang tua. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, kemudian yang kedua, wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuanya berbuatlah baik. Karena tidak ada manusia yang paling tulus dalam mencintai kecuali adalah orang tua. Tidak ada manusia yang tulus dalam mencintai kecuali adalah orang tua. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun sampai mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Entah kau dapati orang tua dalam keadaan sepuh, entah satunya atau dua-duanya, fala taqul lahumā uffan, jangan sekali-kali membantah dengan walaupun hanya kalimat ah dan lain sebagainya. Wahfat lahumā janāha dhulli minar raḥmah. Wahfat lahuma janaha dhul, bukalah tangan, bukalah sayap, peluklah erat-erat dengan pelukan kasih sayang, sebagaimana kasih sayangnya orang tua yang tidak mungkin kita bisa membalasnya.
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Jangan pernah lupakan untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua, entah dalam keadaan sehat maupun mungkin sudah mendahului kita. Karena betul, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kalimat tersebut? Karena kebanyakan anak itu lupa dengan orang tua. Sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Sudah sibuk dengan anak-anak dan istri keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berkali-kali bahkan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan raghiba anf man adraka walidayhi wa lam yudkhilhumal jannah. Sangat celaka. Siapa orangnya mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan tidak berbakti hingga akhirnya mendapatkan surga. Artinya baktinya kita kepada orang tua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini adalah hari yang sangat-sangat mulia ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lisa'im farhatani, kebahagiaan-kebahagiaan yang pertama adalah inda fitrihi, pada hari ini sungguh kebahagiaan yang terindah orang tua adalah ketika melihat anak-anaknya kumpul bersama, makan bersama, bergurau bersama, kuat ukhuwah, saling menopang satu dengan yang lainnya. Itu adalah keindahan yang dapat dilihat orang tua. Maka dari itu, pada kesempatan pagi hari ini dan kemudian hari ini pula, jadikanlah momen yang terbaik untuk orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah lisa'im farhatani farhatun inda liqa'i rabbihi. Yang kedua adalah kebahagiaan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah ayat yang panjang dan diakhiri kalimatnya adalah walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang perkara syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran, di akhirnya, karena kita sudah akhir menyelesaikan bulan Ramadan sampai kepada Idul Fitri, maka akan kita bahas akhir dari ayat tersebut. Walitukmilul iddah, setelah menyelesaikan menyempurnakan siam Ramadan, walitukabbirullah, dan kemudian bertakbirlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bertakbir, pertanyaannya? Ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita berupa hidayah. Bentuk seperti apa hidayah tersebut? Ma'asyiral muslimin azani Allah, ketika kita melaksanakan siam Ramadan, kita menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan haus, menahan kata-kata untuk tidak mencaci, rafath, maki dan lain sebagainya. Hidayah, sebuah kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam harinya, salat tarawih, qiyamul lail, qiraatul Quran. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ketika kita melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, di dalam hati kita merasa bahwasanya kita akan meninggalkan bulan Ramadan, kita akan meninggalkan suasana yang indah, kita akan meninggalkan suasana di pagi hari, suara sahur bersautan kita akan tinggalkan, kita akan meninggalkan di malam hari raminya membaca Al-Quran dan sholat tarawih, dan kita akan merindukan lingkungan hal yang demikian. Kita merasa bersedih karena kita meninggalkan bulan yang berkah, dan kita merasa berbahagia dengan harapan kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang karena kita telah masuk sekolah selama 30 hari membiasakan diri hal-hal yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam perkara walitukabbirullah ala ma hadakum, kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unta waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada semua manusia dengan lafaz inna, mentakdimkan dirinya, menunjukkan kepada sesuatu yang akan disampaikan adalah perkara yang ham, perkara yang penting. Maka Allah menyebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa unta, sungguh kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan kalian itu berkelompok-kelompok dari satu RT ke RT yang lain. Untuk apa? Lita'arofu, untuk satu dengan yang lainnya saling mengenal, saling memahami, saling melengkapi, saling menyayangi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat ta'aruf, dengan kalimat-kalimat yang lain, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil Islam. Artinya apa? Ketika kita kenal seseorang, maka pastinya kita akan mencintainya, kita akan menyayanginya. Ketika ada tetangga kita, saudara kita, lingkungan kita merasa kena musibah, kita akan merasa bahwasanya kita pun merasa sakit, merasa perih, bukan malah kita bangga. Ta'aruf, kita kenal kepada orang tua. Kenapa kita cinta? Karena kita kenal perjuangannya dan lain sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan, ta'aruflah kepada tetangga kita agar supaya kita semuanya betul-betul menjadi tetangga yang baik, akhlakul karimah satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan. Jangan sampai kita dengan tetangga, dengan masyarakat yang lainnya, kita saling benci, saling menggibah, saling menjagal satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia adalah ketakwaan. Bagaimana ketakwaannya? Fastabiqul khairat, terus berbuat baik kepada tetangga, saudara, sesama muslim, kerabat. Terus apa yang bisa kita manfaatkan untuk mereka, kita amalkan, kita berikan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian adalah takwa, bukan kekayaan, kecantikan, ketampanan atau yang lainnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita setelah bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lainnya, kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang di dalam diri kita dan akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan husnul khatimah di akhir dari hayat kita. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wal qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.